السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاه والسلام على رسول الله القائل an nikah sunnati faman rogi bahan sunnati falaisa minni wakola aidon tanah kahu tanah salu fa Inni mubahin bikumul Ummah yaumal Qiyamah amma batu falahaula wala quwata illa billahi lalihin alim dumatang sagunging moro alim ulama waro sesepuh bine sepuh ingang kau hormati Gus Ali, Gus Nur, Engang kalau hormati, Setyo tamu undangan, Kakung Putri Sepuhanem, Ugi Engang kalau hormati, Lan Engkang berbahagia temanten sekalian, berbahagia ya, ojo tegang tegang lo, no. guyon guyon mana no, no. buat mau nengah tegang aja. Ya. Eh, mikir apa toh? Tenang, pikir. Oh, ya, Cenggu, yu, api tak Eh, keluarga teman dan kakung Bapak Solihudin, enggang kalau hormati. Langgur kubijin, semoga kita tansah manjatakan budi syukur. Dumatang arsani pun Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun maring binten-binten nikmat rahmat taufik dan hidayah ibun datang kita sedoyo sehingga wonten ingka lodangan siang sonten meniko kita sakit pepanggian wonten ing majelis meniko kandi keadaan sihah wal afiah sehat buat wonten alangan satu ngal menopo sholawat lan salam mokyo tansah katur kunjuk kata tebakan datang panutan kita Kajian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ingat muki-muki kita setuju Kacatata ewanipun umatipun Ingat berhak nampi syafa'atul ngulma Binjang watan ing yaumil kiamah Amin Hadirin hadirat ing kangkawal hurmati Jangkepi acara ing santan meniko Kerantan kula nikinumuin Tirose mantan ini ku tahun dua janji Ini kula lahir ini pindah Cek kapan nih kau tengen kulo kita rajin janji. Jadi kulo nih gini, tang meriki buatin badi matur nopo nopo badi maringi kado datang khususnya teman dan sekalian Eh kerantan menikah sambun mengalami utai sambun melaksanakan ak nikah Pramilo perlu sanggup perlu sango kangge rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warohmah Hadirin hadirat ingkang kula hormati. Sedaya temanten utawi keluarga nipun temanten. Niki kepinginane kula kinten sami mawon antarane keluarga temanten kakung so temanten putri. Nggih kepinginane bahagia rumah tanggani sejahtera rumah tangga ini keluarga ini ngatan gih mesti ini pengin keluarga sakinah mawaddah warohmah sakinah kita tenang anteng tentrem mawaddah saling mencintai rohmah saling belas kasihan niki duwe dewi dhewe nalika sik nom keluargane sing tenang tentrem ayem terus mawadah saling mencintai milo kanji nabi maringi patoan kangge menuju rumah tangga bahagia diantara nih kan kata sangat kanji nabi ndahuni kangge membina rumah tangga enggang sakinah mawadah keluarga bahagia sejahtera niki kata resepipun diantara nih pun kerungu pria mantan nih kerungu ya buat kerungu anak tenang nih gisangu niki Dawi pun nabi wonten sekawan perkawis sing pertama sing pertama niki tahabub tahabub bukan tahabub tapi tahabub tahababaya taha tahababu tahabuban Sanes tahap baba mengira tahap baba mana nih etok etok seneng eh tahap baba tamar ini etok etok loro gitu nih kira tahap bub lek tahap bub tahap baba ya tahap babu tahap buban nyun sewu kalau terang nerien nih karena ten puput nih ahli tasrifan ahli sorop ahli nahwu jadi tinggal terang nih tarani kalau nih mudah nisol Nggih. E, lelah tahababa puniku ya, taha yungkolu sulasiu ilawasni tafa alam ngatengke. Pai teh no po, pai teh niki antara ini musyarakah pai nasna fa ini faaksaro. Jadi niki kudu saling mencintai. Lelah tahababa, lelah tahababa niki etok etok loro, etok etok loro, etok etok seneng cinta. Milo sing pertama ni tahabub saling mencintai. Niki wis terjalin borong, put, puput, bu Vicky, rapercoyo percaya aku, rap percaya tenang, disaksikan uang sama nembia nengi, jangan nyekseni Niki pun saling mencintai bu, pak, nah, urung ke, saya kita seksek nih bokai, kau manut, put ya, ramanut manut seksani uang sama nih, Saling mencintai ini kunci utama, kangge membina rumah tangga bahagia sejahtera. Saya kira telah kuis saling mencintai tidak ada paksaan dari satu sama yang lain, jadi saya ngerti kau but. Diseksikannya wong samin yang bani. Lihatlah saling mencintai, wani ngadeg, nah orang wani ngadeg berarti urung, piki ngadeg. Alhamdulillah. Nila Niki pun ge, nyata ge. Niki berarti wis saling mencin, mencintai walaupun pun lungguh lungguh. Muka. Aku wis percaya aku. Nah, wis di seksi ini orang sama ini biar kok atusan lagi sih yang seksi Berarti wis saling mencintai tidak ada paksaan. Nih gitu. dah. Lek ngoten niki karek terus e. Eh. wis saling mencintai sing nomor loro napa? Tasawur lek wis saling mencintai wong mencintai niki repot kok lek ora ngantek saling mencintai jobi mulai dek wingi kan pun akar nikah toh dek wingi nggih dek wingi hari Senin leres malam Senin alhamdulillah malam Senin akad nikah ge wis disakseni karo seksine wis disah ditandatangani sah wisan nggih niki le ora saling mencintai repot lek mantannya anyar omahe guwo terus pikir omahe Kajang sing omahe Kajang mesti berhak duwe omah neng kono puput neng kono arep sak penake dhewe ora iso manut karo tuan rumah lek puput ora mencintai Vicky ora mencintai pikir mlebu kamar kancing jebret nah, puput neng jaba piye put lah, ora saling mencintai ayo, oh cowar aku se si. nah, repot nggak eh saling mencintai tidak ada urusan ini badan ini jadi kudu saling mencintai le nah, orang mencintai si tak turun juru kamar si tak neng jopo repot nih gue mengge gitu bon. sing kedua niki kita cepat nih mau nggak cepat nih mau sing nomor luru nih kita sahur saling musyawarah musyawarah ini penting perintah ibu Allah wonten gitu lajeng musyawarah ini Arab melaksanakan nopo mawon Arab melakoni opo wae kudu musyawarah gitu Niki mungkin kangki ke keluarga yang kang lami ya perlu di dipun dipun hayati musyawarah Arabnya nyapo mawon misalnya Arab tuku motor motore apa rupane apa nggih to sing taun piro apa sing terbaru monggo dimusawarane iki misale tuku motor arep nggawe omah omahe tingkat piro soalene iki nggih duite akeh okay. arep nggawe omah tingkat 5 mon kelakon iki soalene lek lunga nggih dangu kok okay. nggih muga-muga oleh dhuwit akeh okay, sing barokah amin lha e, niku Kutumu sawaroh, arep tuku klambi sandangan rupane apa senengamu apa dik ya engko sing iki lho Mas nek kowe aku tak iki ae kudu musyawarah mergo lek ora mungkin mengke nek enten sulayane menyalahkan nggih mboten nyalahne nek arep ngene oh lha mbiyen kowe karemu dhewe ora ngomong karo aku aku gak setuju jane akhirnya salah to nggih dalam musaroh, kai so disalahke soalnya ke soal bersepakat. Kini kau biar nista jam musaroh ke kau biar yo, gila. Loro put, put, ya. Si nomor telu, ikut cepet-cepetan mawon. Kita pun nanti sontan kita pun dangu. Si nomor tiga, niki kita tak awun, awun. Niku saling menolong, saling menolong, tulung tinulung jadi lek piki kiar cedek geni ngangge kompor gas kae nyeglek nih iso rampan pan puput kutu tandang ya direwangi ngene lho dek nah, utawa sing pikine nyuwun tulung mas niki pripun aku nah, kula mboten saged nggih gitu, saling menolong misale kang mas niki Due pekerjaan sing ra isa nandangi, kira-kira fikiya kudu menawarkan diri. Napa mas sing saged kula bantu, kula bantu. Sing sesuai kalih kemampuane, nggih to? Dadi sesuai kalih kemampuane, wong putri kon kon angkat junjung sing abot pun kuat, nggih to? Lan kudu ta saling tolong-menolong, ta'awun nami. ringkas-ringkasan mawon. Paham tadi ku ya? Hei, sing nomor papat, mendang cepet cepetan tanah nih. Sing nomor papat niku tagofur, tagofur, tagofaro ya, tagofaru, tagofuron, tagofur. Saling memaafkan. Jadi wong niku aja menangi dhewe, aja pek menangi dhewe. Saling memaafkan. Mulai saiki aja Egois, ojo ego Paham ya? Ojo ego Piki salah sidik, kudundang minta maaf Semunoko bubut Mulai saiki kudub dilatih Bumbung silage membina rumah tangga Mereka lihat like, Para keluarga sing pun sepuh niku Coba kagungnya Kau nyuruh ngapura kalau ibu ini e, Abot Wih, salah sidik Kau nyuruh ngapura Abot gimbalan menjajal mungkin kalau dalam bu sepiro luputku yo ya, aku nyun ngapura aku mang gak tuku jajan gue penak lengotan Geda. dong kadang-kadang salah rodo okeh mohon gak gelem ngaku salah ya Geda. mulane piki gonek salah siti opoe salai wis pokoknya rumang tapi tapi kutunjalu ngapuro bener-bener numpuk duso bener aja numpuk salah ya Saidi, mas sepintan kelapa kelepatan kulau kulunya punten lek terah saja ingin nabut ya maaf ya mas bahasannya monggo diatur amri penai amri luwese pikir kru ya ah wong kulau jangkar mawa niki soalnya kulau niki tahu awor kah niku ya kekali ini niki tahu awor Nah, ini Puput yang ngono put, ojo kue ojo iku put ya. Mulai saya ki, ya sepira luput kudek ya ngapuranan ya. Kudu ngono, maaf ya dek. Harus wi, dati kue salah siti ojo terus rumong so benderai. Gak gelem mengakui kesalahan. Soalnya angel wong ngakoni salah ki. Oka oka ngakoni bener menangi dewi. Gibatan, wi setelah wong lanange oka oka yang ngono Salah ni gak gelem. romang sana wis bener di WKB, kabeh bener Glory Ibu ya biasanya ngono kuwi nekon ngakoni salah angel angel bokoi mulanya mengke mulai sakniki niki salah misalnya iki mau enak kesalahan Siti sing romang samu gak bener gak golek gak oleh suami ini minta maaf iki ya maaf ya Mas langsung pokoknya jadi simpen puput yang ngono puput ya salah siti nah, lek numpak motor ke banter sepuran itu ya gimana ke susu aku ini ya lele orang ini kurang cukup waktu nih misalnya ngono ya berapa apa guys yang penting kudu memaafkan namanya tagovur sampai ya papat di sana ya nah, papat pribon <tipun> bu tambahin malih <tipun> dari ngasaran sami ntar lek ning manjing ngasar enteng yeah, mriki nggih. Yeah. Saithik nggih. malih, saithik malih ra penak lho nggih. Yeah. Ra penak kalih buput iki lho. Uh, lek tengen kula niku mrupot esuk kok. Ki teko pirang ening rong jam nggih. Yeah. Yeah. Jagongan. Pun. Bon. Kula tambahi malih saithik. Nggih. Yeah. Saithik. Mengko nek mboten boten ditambahi malih kurang saja. Papat iling-ilingan ya. Siji mau apa? Siji. Apa, Bud? Tahabub wis dijalin ing Allah. Mergo niki wis pitung man ora ning omah lho niku. Roh-roh jadi -roh pitunge mbleh ngoten mawon. Nggih. Dadi sing metung wong tua, Kira-kira ngoten nggih. Iya Bud? nah jujur jadi niku ku mulia mereka wis kadung dadi petunge dari mulai jadi, jadi karek kurang rong sasi mohon pun genep tahu nih tapi niku ku wis teko wayai ijab kobel nge mulai ngerti nge bon niki kita tambahi saya tiput putra ya papat mau sisi tahabub tasawur ta'awun ta'gofur ta, sahur, ta, awun, ta, ta gitu sing nomor papat niki kita gofur ini nek barang cilik lek digede-gede ini dari gede degede, degede, nek gelem jaluk ngapuro kowe lek diomongi ah semalir nono lah pokoknya niki mungkin tadi kurang saya pun saya tingkas niki yo ya, patoan kaki ke keluarga sakinah mawaddah warahmah lek keluargane pengen tentrem ayem sejahtera bahagia tambahi malih yo papat malih dawe kanji nabi arbaun min saadatil mar'i ya jadi papat niki kunci kebahagiaan bagi seseorang yang akan membina rumah tangga siji. Ayat antakuna antakuna zaujatuhu solihatan. Kang suami kudu duwe bojo sing solihah. Istri kudu duwe sing soleh. Jadi antakuna zaujatuhu solihatan. Kudu soleh. Soleh ini kudu ngetah soleh 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 nah, mahwa soleh soleh Neku ayah waladzi ya'rifu hukuk wa hukul wa hukuk al-gibad huwa waladzi ya'rifu hukuk al wa hukuk gibad jadi soleh niku ngerti he pengiram jenengan eh, jenengan ini kudu ngumawulo nanggone kusya Allah sebab karena kusya Allah jenengan tidak dene kon ngumawulo tenggane Allah hae Allah kui kudu disembah berarti kita kudu nyembah datang gusti Allah itu hae Allah kita laksanakan ngerti hae Allah Ugi ngerti ha, e kaulo kaulani Allah wong sak podo-podo jadi -podo ngerti hae wong liya gampangane pokoknya penak-penaan penak-penaane karo sapa wae apik karo Gusti ya api. Allah karusopowai api. ya apik karo sapa wae Allah karo sapa wae kudu apik karo Gusti Allah ya apik artinya apik pripun ya wayahe waktu ngibadah ngibadah wayahe wayahe leren ya leren nah niku hae Gusti Allah ditekani hae hamba Allah ya ditekani Nah, saling me, 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 uh, menghormati kepada orang lain jadi menghormati hak orang lain ojo menangi diwi siji niku nomor lo antakuna aula duhu abroro sing nomor loro kudu anak e api api anak sing api niku beribon, lah pengen keluargane bahagia siji kudu saleh sholih salihah. Ngira apik karo Gusti Allah, apik karo tangga, karo dulur kudu rukun. Terus sing nomor loro, anake kudu apik-apik. Pribune apik-apik niku. Paham ke jenengan? Wong niku paling susah lek disusani anak. Jan paling susah. Didol ra payu, diguak mesane, dikon minggat bali mulai neng omah nyolongi gabah repot pokoknya anak lek nyusani wong lo paling susah nih mulane kudu anaknya api-api nah, kita di dawak nih pengen nggak pengen menciptakan gawe anak soleh nih yo dowo nggih nggih mboten anak sing soleh niku prosesnya dangu dowo lek tak onceki dowo niki mengge saestu Sale wong niku nggih kedadeane manungsa ada fase-fase tiga fase. Pertama nutfah, kedua ngalakoh, ketiga mudhuk. Niki lek diterang nista tetok sesore ra sampe terus mawon. Pokoke ana sing pengaruh HP kathah. Aku yang nggowo HP jane. Nggih to. Tapi lare-lare saniki kudu diawasi, kudu di di diwai waktu sing tertentu dibatasi waktu nih soalnya pengaruh HP ini ku jenengan lek like manggil putrane nih ku dang disauri po si mengem nih HP ini jenengan lek like manggil putrane pas nyekel HP ini ku dang nyauri apa si ngosek ngonten ngosek ya si tabu si pak nggih badan, nah, ini ku pengaruh nih ku mangge tur nih ku pengaruh saya itu sangat sangat kuat saat niki lari-lari ini, ini kulek diulang neng sekolahnya rapat tek rapat perhatian ini lo orang gatek nih akhirnya diulang lo rapat rapat gampang nompo ini lo orang rapat gampang nompo diulang nanti juweh nih guys orang lek orang ngomong diwe ya turu Di ini lo semua tadi kulek diulang diomongi diulang nih ku diterang nih lek orang ngantuk ya turu lek orang ngantuk turu ngantuk biasa ya, si, si api turu ne ora turu kok omong-omongan ngomong karo gus nah, penyakit itu tentang mereka pengaruhi HP bon, terus nih sing nomor telu sing nomor loro aula tuh abu doro solihin sing nomor telu niki worworane tonggo teparone lingkungane kudusai niki so menentukan kebahagiaan rumah tangga jenengan niki wau sing dalam merah di tepi keng meriki kacang ghe kacang nih wong ghe babatan keng meriki rati tepi ghe jenengan wau umpo mo lek lingkungan neo rapi niki mayar mayaran mawon contone jenengan duwe pite ngendok limo gila pite ngendok limo jenengan niki wau lali pintu neo rati kuatir betul Kuatir kosa noe keticolong wong. Nah, niku krana lingkunganane mboten sae. Nek lingkunganane sae, tatak mawon. Nek lingkungan mboten sae, jenengan duwe memean yo kuatir lek ditinggal, duwe motor ning jojo ngono lho. Kuatir. Motor mesti dilebokne omah, ra tau ning jojo. Kuatir. Niku lek lingkunganane mboten mboten sae, mulane lingkungan penentu kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu tenangnya hati neng hati ini penak seneng buatan resah neng ini bahagia. Terus sing nomor wa wakulatuhu solihin. Sing nomor papan niki niki mungkin untuk bertentangan kalau mantan nih. Ning buatan ayaku narizkuhu fi baladi. Jadi lek gulek sandang pangan kene ngomai dewi neng negara nih dewi put. Ya lah. Orang-orang itu orang pertentangan, lek terpaksa kue luno ya wong luro, ojo dewi, suami istri merkopo, pirang-pirang kasus saiki sing terjadi lek ditinggal luno sing wedok neng luar negeri, Iki sing sing neng omah moro-moro nompo surat, entar neng niku. tadi gue, moro-moro nompo surat cerai, gimana? Orang ngerti Jawa nih mereka kono tuku nanggone gede sih dan nanggone nopo namine tukang gawe surat nih lo guys surat training namine tuk namine nopo pengacara pengacara tuku pengacara lekor duit pitung juta nih lek neng luar gampang ada gule setino nih lo lek sepuluh juta Eh, pitung juta kerja setino kan dibayar niku pun dadi Ah ngoten e repot to nggih. Maramara oleh surat trei. Lah repot ta ngono tadi ku. Mulane kudu wong loro dadi ngerti kahanane. Soale nek ora wong loro niku kadang ana sing nang omah curiga. Kuwate nang kono terus golek neh. Nah. tak kirimi duit, gede, gye, Saling curiga. Gye, Nah, lah makannya nek lah terah lungo oleh ting kudu suami istri sekalian ini tak kira orang perlu cukup put kue kue oleh duit tonggi sangu keluarga nek panjen duit mau mau barokah gitu barokah iso sembulur Insya Allah jadi kue cukup cukup tonggi modal kangge keluarga aku biar modalnya mau lima saya bu, ya urip saya kio ya urep kata naik gitu urep kata mau tuh kesana lagi lima ratus sewu gitu lima ratus sewu tinggi mahar telung puluh hewu mantan kumbian telung puluh hewu saya kira bubut telung juta ya oh kakan mbak ya semuanya dia ya. tapi ngatan niki wow oh, iling ilingan pun ya siji sing, sing kedua nih lo podo papate nengke ini kudu solih solihah ngerti hae Pangeran ngerti hae sak podo-podo nomor loro putarannya sing apik-apik soalnya kurang ngerti nggonku tak tambahi ingat akeh ya kui menggernai tentang aulat duhu abroro sing nomor telur lingkungannya hulatauhu mur-murannya kuduang api soalnya ngedewal bali diilal jali di sari atun gitu berhentai barang sing api sing elek nangguni barang sing api ini gampang Wedus gudhiken nek pengin mari dicemplone wedus nggone sing ora gudhiken mari mboten. Wedus gudhiken nek dicemplone kandang diworni karo sing ora gudhiken, sing gudhiken mari napa mboten. Malah sing maras dadi gudhiken. Niku nulare gampang, nggih to. Makane niku ngadual bali diilaljali disyari'atun. di nomor 3, wa khulatu salihin. Nggih to. Wa khu sing nomor 3 wa khulatu sing nomor 4 niku wau kudu ning ngono ha uh, lek golek rezeki golek sandang pangan iso neng omahe dhewe ning, oh ning negarane ni dhewe nek terpaksa metu saka daerah dhewe kudu wong luru kudu wong luru ngoten nggih kula kinten mekaten mawon wis paham niki larene guyang-guyu mawon terus paham kok suwimen lek kulungguh ning kene wis suwi kan keso batek ngoceh kuwi wonten nggih Wonten ngaten mawon mugi-mugi saestu ingkang ingkang kula aturaken wonten manfaatipun kangge temanten sekalian. Kirang langkungipun punten wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.